like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Dayang Rizki TV. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi cara merangsang tanaman terong dalam polybag agar berbuah lebat. Ya teman-teman, jadi ini tanaman terongnya ya, yang kami tanam di polybag ukuran 35x45 cm. Untuk usia tanaman terong ini sudah 1 bulan 20 harian ya. Jadi untuk tahapan perangsangannya, pertama kita butuh larutan bawang putih, yang mana ini fungsinya untuk mencegah tanaman terong kita terserang oleh hama seperti kutu putih, semut dan lain-lain yang menyebabkan tanaman terong kita keriting. Ya. Untuk penyemprotan hamanya ini kita lakukan 2 minggu 1 kali untuk pencegahan. Kalau untuk mengatasi tanaman terong kita yang terserang hama, kita cukup memberikannya setiap hari. Oke, yang kedua kita masuk ke tahapan pemupukan. Jadi pupuk ini 1 sendok pupuk NPK yang ditaruhkan di air 1 liter teman-teman. Ini tinggal kita siramkan seperti ini ya. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi untuk hasilnya kita tunggu saja ya, kurang lebih 2 minggu lagi nanti kami akan update untuk perkembangan tanaman terong ini. Oke, jangan lupa tekan like nya teman-teman, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.